Ustaz, saya ibu dari 4 orang anak dengan usia 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun. Di akhir tahun ini, saya dan suami... Masya Allah, tidak bohong pun ibu ya. 8 tahun, 4 tahun, 2 tahun, Masya Allah. Nah, selisihnya 2 tahun, 2 tahun. Masya Allah, di akhir tahun ini, saya dan suami berencana ibadah umroh tanpa membawa anak-anak. Apakah saya berdosa meninggalkan anak-anak? Apakah saya belum pernah nanya semangat belum dijawab itu? Nah, meninggalkan anak-anak jika ada pengawasan dari orang lain yang kita percayai seperti neneknya, omnya, atau siapapun yang kita tinggalkan anak bukan membantu. Ya, kadang-kadang anak kita lebih rendah dibanding emas kita. Ibu-ibu gak berani meninggalkan emasnya untuk membantu betul, tapi berani menitipkan anak kepada anak. Itulah yang disayangkan saat ini. Kalau ada yang Anda tinggalkan anak, lalu Anda percaya bahwa mereka akan diurus dengan sebaik-baiknya, silakan. Kan itu panggilan Allah juga umrohnya, ya. Tapi kalau seandainya tidak, ya maka Anda tidak boleh, karena itu ada kewajiban. Apakah bawa mereka atau titipkan mereka kepada siapapun yang